Kak Bang Edwin dari LPSK, tapi enggak, ini pengacara maksud saya. Pengacaranya ini kan beradu argumen. Tadi kan pertanyaannya tidak ada kesesuaian. Memang pasti tidak ada kesesuaian. Karena kan saya mencoba memberikan gambaran umum dalam landscape yang lebih sederhana ya. Yang namanya proses pengadilan itu kan perlombaan untuk meyakinkan hakim. Ya, dengan argumentasinya masing-masing. Kalau dalam literatur itu namanya practice of confidence game. Siapa yang bisa meyakinkan dengan argumentasinya. Nah, sekarang ini kan persidangan ini baru awal-awal ini, setting the scene. Jadi saksinya ini baru saksi-saksi yang memberikan konteks, belum kepada inti persoalan. Kan begitu. Nah, tetapi inti dari persidangan ini kan ada dua sebenarnya dakwaannya. Ini bahasanya sederhana aja. Satu, pembunuhan berencana, pembunuhan, dan yang kedua setelah pembunuhan ada tipu-tipu untuk menutupi pembunuhan. Ya, bahasa itu kerennya itu obstruction of justice, yang pasalnya ada di dalam undang-undang ITE yang soal CCTV, yang kemudian juga ada dalam KUHP. Ya, KUHP ada dua tuh KUHP ya, pasal 220-an, yang satu cuma 4 tahun, yang satu 8 bulan, yang undang-undang ITE merusak CCTV itu kalau nggak salah lebih tinggi ya, 10 tahun kalau saya nggak salah. Nah, ini baru saksi-saksi awal ini baru di menjelaskan konteksnya kenapa dua perbuatan itu bisa terjadi. Ya, makanya kan yang digali itu soal hubungan rumah tangga, ya, maksudnya antara ajudan, ART, kemudian juga soal tukang CCTV diperiksa, kemudian operator juga diperiksa, nakes. Ya, nakes diperiksa, dan ini kemudian TV One mengatakan bahwa oh ada kesaksian baru. Ya, kesaksian baru misalnya juga ada kesaksian-kesaksian yang walaupun tidak semuanya baru karena ada yang sudah di BAP, ada yang berbeda dengan BAP seperti si siapa yang berbeda dengan BAP itu CCTV ya, kemudian Susi. Nah, RT-nya karena tadi dibahas soal relasi pekerjaan tadi. Tapi begini, kembali kepada bahwa peradilan ini adalah seni meyakinkan hakim, saya justru melihat ketika baru saksi-saksi awal itu hakim sudah marah ya, bahasanya sudah ilfil terhadap saksi-saksi, maka hakim pantas mengira bahwa ini oh ini ada yang ditutup-tutupi. Kan ada komentarnya kan, ini beginilah kalau beginilah kalau bohong. Nah, jangan salah, kita berbicara argumentasi yang menentukan hakim. Kalau dibicara di KUHAP, ada alat bukti keyakinan hakim. Itu yang walaupun 1-5 itu tidak saling menegasikan kekuatannya, tapi pada prakteknya keyakinan hakim itu yang paling kuat. Itu yang paling kuat, walaupun ada keterangan saksi, terdakwa, surat, petunjuk. Walaupun secara teori itu sama kedudukannya, tapi secara praktek hakim. Jadi kalau dia sudah ilfil dari awal, sebenarnya kalau saya jadi jaksa, oh bagus. Jadi memang ini ada tipu-tipu nih, karena sudah ada komentar begitu. Kalau saya jadi jaksa sih saya senang. Ya, jadi saya biarin aja. Ya, ketika saya tahu bahwa BAP-nya ketika diperiksa dalam BAP berbeda dengan diperiksa dalam persidangan, saya senang karena ada tuduhan ini orang, maksudnya para terdakwa ya, terutama Ferdi Sambo dan PC ini melakukan rangkaian tipu-tipu untuk menutupi kejahatannya. Okay. Ya betul lah, ini ada tipu-tipu. Bang Aristo, begitu. Tapi kemudian dari berbagai pernyataan saksi ini, apakah cukup menguatkan hakim untuk meloloskan pasal 340 dengan ancaman hukuman tertinggi? Itu sih masih prematur, ya, karena kan ini baru saksi-saksi versi jaksa. Walaupun memang kalau pertandingan sepak bola ini agregatnya mungkin udah 1-0, ya, masih ada leg kedua nanti. Apakah kan pengacara Sambo kan nanti punya yang namanya saksi meringankan, ada charge lah, istilah teknisnya ada charge, saksi meringankan. Ini kan saksi-saksi jaksa itu saksi-saksi yang memberatkan, begitu. Nah, kemudian kenapa? Walaupun ada yang meringankan juga karena memiliki hubungan antara pemberi dan penerima upah. Oh iya, itu kan tadi yang ART itu yang para ajudan itu tadi. Nah, tapi kan itu kembali kalau saya jadi jaksa, ceritanya ingin meringankan tapi nggak masuk akal. Ya ujungnya sama dengan memberatkan. Iya. Jadi, nah, kenapa itu masuk dalam klasifikasi keyakinan hakim? Hakimnya jadi ilfil, itu menurut saya yang paling penting. Kalau hakim sudah ilfil melihat oh ini orang tipu ini, kredibilitasnya itu sudah sampai titik nadir. Wah, senanglah jaksa. Kalau saya sih diem, udah Pak Hakim udah buka aja nih. Kemudian ini, Pak Aristo, untuk posisi justice kolaborator yang juga menjadi terdakwa,
Barada Richard Eliezer ini. Apakah Anda melihatnya bisa mendapatkan tadi seperti versi Bang Edwin, keringanan hukuman? Atau lebih dari itu sebenarnya? Ya, dalam undang-undang tadi kan Bang Edwin sudah jelaskan ya. Ini saksi pelaku yang mau bekerja sama. Yeah. Artinya ini konsep sederhana justice collaborator ini kan ada komplotan, tapi ada satu yang tobat. Gitu ya, sehingga ketika dia tobat, dia makan orang. Yeah. Maksudnya makan temennya. Itu ini bahasa sederhana aja. Nah, memang dalam logika undang-undang justice collaborator, juga konvensi yang tadi Pak Edwin sebutkan, itu memang harus diapresiasi. Karena ketika dia tobat sendiri, ya, kemudian dia memakan dalam tanda petik ya, memakan teman-temannya itu, ini kan ada resiko yang dia hadapi. Makanya oleh LPSK dilindungi. Artinya dia sudah mau mengambil resiko itu, dan memang logikanya dia harus diberikan treatment khusus dalam tanda petik. Treatment berarti khusus itu konsekuensinya nanti akan ada di tuntutan mungkin di belakang? Oh iya dong, itu kan okay. Dari tuntutan nanti kan ada hal-hal yang meringankan. Itu pasti ya masuk dalam bahwa saksi pelaku yang bekerja sama gitu ya. Justice collaborator, bahasa simpelnya pelaku yang tobat kemudian makan temennya. Gitu kira-kira, itu bahasa sederhananya ya. Saya nanya pendapat nih sama ahli hukum dari UI supaya nanti ke depan jadi pandangan hakim. Ini kan saksi sekarang tidak boleh ditayangkan secara live dengan alasan bahwa KUHAP melarang hal tersebut karena saksi yang lain tidak boleh menyaksikan pada saat kesaksian saksi memberikan kesaksian. Nah, yang saya mau nanya sama abang ini, bagaimana kalau ahli ini kan splitting ya. Jangan nanti karena belum memberikan pendapat keahlian di terdakwa yang lain dilarang juga untuk live. Nah, ini tidak fair ya, karena antusiasme masyarakat itu perlu kita puaskan juga dalam kasus ini. Kalau tidak, ya nanti jangan salah kan publik itu tidak percaya pada penegak hukum. Oke, Bang Aris langsung saja. Memang ini rada susah juga ya. Memang teknisnya logikanya memang ada ketika itu tidak boleh disiarkan live karena itu akan mempengaruhi saksi-saksi lain. Bahkan saksi yang ada di situ aja disuruh keluar. Ya, saksi atau ahli misalnya kan mempengaruhi pendapatnya, tapi di sisi lain memang betul bahwa publik ini kan haus ini akan informasi karena peristiwa ini merupakan puncak gunung es yang menggambarkan betapa bobroknya kultur institusi mana yang bisa melanggengkan kejadian seperti ini tanpa mekanisme kontrol internal. Itu saya mengerti ya, cuman memang di sini sangat sangat dilematis ya. Saya nggak bisa menentukan apakah itu harus ditutup atau dibuka, tapi dua-duanya punya argumen yang kuat. Iya. Kalau saya sedikit koreksi terkait tadi yang makan teman. Makan teman. Itu tanda petik ya. Itu ini, kan saya bilang dalam kasus sederhana. Ini Richard Eliezer menunjukkan sikap bahwa dia kooperatif karena profil dari anak ini adalah anak yang dia memang tidak, kejadian ini tidak sesuai dengan hatinya dia. Beda ketika dia disuruh perang menghadapi musuh yang dia tidak kenal, tetapi ini yang dia hadapi adalah teman dia sendiri, sahabat dia sendiri. Ini yang bertentangan dengan hatinya dia sehingga dia mengungkapkan apa yang terjadi. Jadi ini terkait juga dengan rasa keadilan ya untuk kasus-kasus ini. Gitu aja. Pak Edwin mungkin? Ya, di kasus ini ada yang menarik menurut saya di soal pencabutan BAP. Kenapa menarik? Karena mungkin di kasus Duren 3 ini yang nyaris tidak ada atau tidak terjadi dugaan untuk kekhawatiran penyiksaan. Gitu. Siapa yang menyiksa Susi? Siapa yang menyiksa Sambo? Siapa yang menyiksa PC? Jadi, ya kan? Karena dari kita dari bulan Juli sampai proses penyidikan sama berjalan sebelum masuk persidangan ya. Itu kan setiap hari media massa gitu. Gila aja kalau sampai ada penyiksaan gitu. Ya kan, jadi kalau ada pencabutan BAP itu udah unik gitu. Ya kan? Artinya alasan pencabutan BAP itu apa gitu. Jadi BAP 1 bohong, BAP 2 bohong, ya selanjutnya bohong semua gitu. Ya. Yang pasti ini baru permulaan ya Maria, ya kan? Masih pemanasan. Kalau dicabut karena kebohongan, ya sebenarnya enggak dari yang pertama sampai yang terakhir udah kan yang benar. Ya. Sama kayak mengajukan perlindungan tapi untuk melindungi dari pers gitu ya. Iya betul. Begini, dan sisi lain juga begini, ya memang pengadilan kita, majelis hakim kita belum punya tradisi, belum biasa memeriksa justice collaborator. Yang dikenal di luar KUHAP
yaitu saksi mahkota. Saksi mahkota itu berbeda dengan justice kolaborator. Kalau saksi mahkota, dia adalah pelaku yang menjadi saksi buat terdakwa lainnya. Dua potensinya kemungkinannya. Dia memberatkan terdakwa itu atau meringankannya. Berbeda dengan justice kolaborator. Justice kolaborator ini komitmen untuk bicara benar. Oke. Komitmen untuk mengungkap kebenaran. Cukup komitmen? Iya, secara psikologis bagaimana? Sejauh ini Baradae menunjukkan komitmennya. Kami tentu tidak langsung dalam kesimpulan ya. Proses persidangan ini juga bagian dari monitoring kami. Untuk pada akhirnya kami menerbitkan tadi apa Armada disebut soal tuntutan meringankan itu, karena itu yang memproduksi dari awalnya LPSK. Jadi LPSK nanti berdasarkan undang-undang itu menyampaikan rekomendasi kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum untuk meminta agar terdakwa Baradae diringankan.